Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Izuki Link. Pada hari ini Izuki akan bongkar-bongkar oleh-oleh dari Rumah Sakit Rizani dan juga oleh-oleh dari sahabat kita, Dr. Sunita Ahmadah. Nah, oleh-olehnya adalah ini. Sana ya. Terima kasih Rumah Sakit Rizani, kita sudah diajak berjalan-jalan keliling Kabupaten Banyuwangi, menginap di hotel di Kabupaten Banyuwangi, kemudian setelah itu pulang kita diajak mampir ke toko oleh-oleh dan juga diberikan satu paket oleh-oleh full seperti ini. Nah, kita lihat oleh-olehnya, isinya ada banyak sekali macamnya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 macam oleh-olehnya. Yang pertama adalah keciput. Keciput ini kesukaannya Izuki dulu. Sekarang bolehlah sedikit keciput. Kemudian yang kedua keripik mangrove. Ini boleh menjadi alternatif teman-teman yang mau membuat UMKM ya. Kemudian ini ada keripik talas, ada bagia susu, ini khas Kabupaten Banyuwangi ya. Kemudian ini ada pia kacang, tidak lupa ada kopi kesukaan Bapak Sabto. Kemudian ada ini keripik tempong pedes plok-plok. Nggak tahu nih keripik tempong ini apa, karena ini berasal dari sego tempong. Isinya ternyata keripik singkong, cabai kering, cabai bubuk, bubuk tabur. Jadi dari singkong. Kemudian ada keripik singkong yang lain, kemasannya cukup cantik ya. Nah, ini ada singkong presto. Ya, makanan ringan yang dipresto sehingga teksturnya renyah dan rasanya lebih gurih. Karena hari ini puasa kita belum membukanya ya. Kemudian yang ini bolu tape, ini istimewa, ini camilan zaman dulu. Kalau di tempat kami namanya roti iwa-iwaan. Dulu pada saat ada mantenan atau ada acara di rumah itu selalu ada roti yang seperti ini. Tidak ketinggalan ada Rolas Tea. Nah, ini produk dari Rolas, ini apa namanya, perkebunan PTPN 12 sepertinya Rolas jadinya. Terus ada jajanan Banyuwangi yang berupa apa ini, apa ya namanya, lupa aku. Ini ada wijen-wijennya, ada roti wijen, dan yang terakhir ada crispy pie dari Rumah Sakit Rizani. Banyak ya. Nah, yang ada di tempatnya satunya ini tapi tidak ada di Rumah Sakit Rizani adalah ada siwo. Siwo ini ternyata manisan buah segar, ini asem ya. Terus kemudian ada kerupuk kopi, nanti kita nikmati bersama. Kemudian ada lagi keripik, camilan keripik pisang. Terus ada lagi ini sale, sale kecil-kecil ya, pacitan. Terus ada ini yang namanya rengginang. Nah, di Rumah Sakit Rizani nggak ada rengginangnya, soalnya di kawasan juga banyak rengginang. Ya, oke. Terima kasih Ibu Direktur, Ibu Dokter Mirah Samia, dan juga kakak kelas kami Mbak Dokter Sunita Ahmadah, dua-duanya orang hebat. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, seger waras yang prima ya. Jadi diparingi seger waras,
keberkahan dan kekuatan serta senantiasa bermanfaat untuk umat manusia. Terima kasih Rumah Sakit Rizani dan juga teman-teman panitia dari Rumah Sakit Rizani, manajemen, ada wadir, para wadir, wadir keuangan, wadir umum, dan juga wadir Yan yang senantiasa mensupport kami semua. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.